keluargaan, menurut Neng, dia minta ridho dari saya pribadi sebagai bapak dari rekaman di sini di Perusahaan Naga Suara, dan saya juga merestui, dan saya bilang mudah-mudahan ini adalah pilihan Neng yang paling tepat. Bapak mendengar apa diundang untuk pernikahannya Zaskia Gotik? Ya, kebetulan saya kemarin pagi dapat kabar dari Zaskia Gotik sendiri melalui WhatsApp. Dia mengabari bahwa dia mau izin akad nikah ya. Cuma karena memang ada corona gini, jadi kan nggak bisa dilangsungkan secara biasanya gitu. Jadi pernikahannya sudah terjadi ya, Pak? Pernikahannya maksudnya akad ya, baru akad nikah mungkin ya. Oh iya. Jadi secara kepulauan, karena ini untuk ke depan ya, masa depan Neng sendiri gitu. Iya. Bapak sudah mengenal calon suaminya Gotik itu? Kebetulan saya baru melihat di online, saya baca di online, tapi saya secara pribadi saya belum kenal. Oke. Jadi untuk apa masa pernikahan ini nanti izinnya itu kalau dari pihak Naga Suara berapa lama itu, Pak? Apanya? Dia kan fokus untuk menikah nih, aktif lagi untuk apa terima job segala macam itu sampai berapa lama waktunya? Oh, enggak. Jadi tetap job dan sebagainya jalan terus ya, enggak ada masalah kok. Jadi kemarin cuma untuk akad nikah dalam beberapa hari aja. Oh, jadi untuk urusan kerja tetap running ya, Pak ya? Running, jadi nggak ada masalah. Karena kebetulan juga kan namanya lagi corona ya, mau nikah, mau pesta di mana, siapa yang mau datang gitu. Ntar jadi masalah baru. Betul nggak? Betul, Pak. Yang penting ucapan selamat dari Bapak ya sebagai bapaknya anak-anak ya. Saya sebagai pimpinan Naga Suara sekali lagi mengucapkan selamat atas pilihannya Neng. Dan semoga langgeng sampai akhir hayat nanti ya.